Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Dewi Rindu yang tayang hari ini 22 Desember 2021. Kali ini benar-benar sudah kelewat batas perlakuan April ya guys. Apakah rencana selanjutnya April akan mengaku kepada Adrian dan juga seluruh keluarga Adrian bahwa anak yang dikandungnya adalah anak Adrian? Wah, kalau benar-benar itu terjadi, kasihan Maya ya guys. Apalagi kali ini Maya benar-benar sudah tidak bisa memberikan keturunan untuk Adrian dan keluarganya. Wah, apakah benar ya guys itu yang akan direncanakan April kepada keluarga Adrian? Makin penasaran ya guys, kira-kira bagaimanakah nasib hubungan Maya dan juga Adrian. Kali ini sebagai sang kakak, Dewi pun memberikan masukan kepada Maya agar tetap memberi dukungan penuh kepada Adrian. Walaupun bagaimanapun keadaannya, Adrian adalah suami Maya. Dan pada akhirnya Maya pun mengerti apa yang dibicarakan sang kakak Dewi untuk dirinya dan keluarganya bersama dengan Adrian. Selain itu, seperti biasa ya guys, Rangga dan juga Dewi benar-benar membuat kita semakin baper aja dengan sikap dan tingkah laku mereka. Ada cemburunya, ada bapernya, dan juga ada perhatiannya di antara mereka. Wah, kira-kira selanjutnya apa ya guys rencana Rangga kepada Dewi, karena kali ini pula di kantor banyak orang yang bersimpati kepada Dewi. Walaupun Dewi hanya menganggap semuanya teman saja. Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini, kira-kira apa yang akan terjadi dan bagaimanakah keseruan dan kebaperan Dewi dan juga Rangga. Dan bagaimanakah pula kali ini rumah tangga dari Adrian dan juga Maya, karena di tengah-tengahnya ada April di hubungan mereka. Makin penasaran, saksikan terus Dewi Rindu setiap hari ya guys, tentunya hanya di SCTV. Terima kasih dan sampai jumpa.